Ribuan warga Jawa Timur yang tergabung dalam Relawan Profesional dan Independen Muda atau PRIMA gelar deklarasi pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Mereka menargetkan 74% suara untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara ribuan dokter dan tenaga medis di Sidoarjo siap memenangkan Prabowo Sandi. Ribuan warga dari sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur yang tergabung dalam Relawan Profesional dan Independen Muda atau PRIMA, Minggu pagi menggelar deklarasi pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Mereka siap memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin dengan menargetkan kemenangan 74% suara. Para relawan menganggap Jokowi berhasil dalam membangun Indonesia dan diharapkan lebih baik lagi untuk 5 tahun ke depan. Tujuannya yaitu menggalang kekuatan untuk relawan seluruh seluruh Jawa Timur untuk memperkuat jaringan kemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Sementara ratusan dokter dan tenaga medis yang tergabung dalam Badan Kesehatan Indonesia Raya atau KESIRA siap memenangkan Prabowo Sandi. Mereka mengaku kecewa dengan lemahnya sistem keuangan yang terjadi di dalam tubuh BPJS hingga menyebabkan ratusan dokter dan tenaga medis tak dibayar atau digaji selama berbulan-bulan. Seluruh rumah sakit Muhammadiyah hari ini diutangi oleh BPJS 600 miliar. Dan nomor satu selalu dokternya nggak gajian dulu. Jadi saya ini hari ini 3 bulan terakhir ini berbagai macam dokter apa saja rumah sakit mana aja berhubung dengan kami. Pak dokter, bagaimana nasib kami? Para dokter dan tenaga medis berharap ada perbaikan terhadap sistem BPJS sehingga program dapat berjalan lancar. Riko Hardiansyah, Sidoarjo.